honeymoon. Harga. Happy bertiga. Okay. Mama mau kemana makannya? Dia ribet iya. Banget pasti. Pengen Ina Uno Ira, pengen kemalen. Pengen ke Mak Beng tempat sama bokap dulu. Mau itu aja Mak Beng dulu. Gitu ya. Ragu-ragu. Sudah ke hotel ya? Iya dong. Masa balik lagi ke airport Bu? Sarapan kamu yeah. Belum makan. Makan siang ini udah bukan sarapan siang ya. Kabar ya demi omanya. Yang pengen di sini ingat bokap. Kena. Dia maksudnya sedikit agak memakai acaranya. Tenang. Mantap deh. Tidak tinggal deh. Mantap. Ada pamer. Sebanyak kepala ikan. Selamat makan Bu Betty. Tangke. Mana? Pakai kacang. Nggak pakai sambal nih? Nggak. Ini sambalnya gila sih. Nggak tinggi. Gimana enak dong. Asam-asam sambal. Dasyat. Ini nggak pakai sambal, nggak pakai susu tetap habis. Lapar apa gimana nih Pak? Nggak lapar. Sebelumnya belum lapar. Tapi pas aku kasihin kecap. Bukannya makin enak? Ah, enak. Enak pengen. Eh, cium sedikit. Jangan bilang mau dibungkus, tanya. Mau bawa dibawa. Let's go, Mam. Masuk. Mam, akim ya, Nenek. Ayo, yuk. Nama apa? Avogato ya? Yes. Pakai coconut. Coba mana senyumnya? Yes. Kalau aku ini yang apa roll gitu. No, ini udah aku setan. Es puter gitu. Kelapa. Mau nyamin gak? Kelapa kelapa. Ini deh. Belum dimakan. Wow, ini kelapanya gede emang banget. Emang suka kelapa. Ibu ngambil kelapanya gede. Jadi si apa kayak esnya itu es krim campur sama si kopi espresso ini campur serbuk kelapanya. Tuh, ayo nyoban. Sudah. Maju. Mantap ya. Makan. Biasanya kan alpukat ya. Ya. Enak kan? Soalnya dulu sudah apa-apa ya? Gak apa-apa, Nenek. Bisa jadi background lagu. Lagi di ubu tuh, Betty. Enak kok? Enak ya? Enjoy! Ini orang kaya ya. Nah, kita bertiga lagi menikmati. Mama si kelapa pakai espresso, aku tetep overall manual teh. Dia nggak suka kelapa. Dia nggak suka kelapa nih. Oh. Ada unik loh di sini tehnya tuh pakai kelapa. Pakai santan. Lucu ya. Aku udah manual. Jangan aku nggak suka kelapa pis. Biar kamu ngerasain ya. Kita ada di Pataran Ubud. Cheers. Matur suksema. Kita jumpa sebentar lagi ya. Terima kasih mau ikut. Boleh, dan ketemu lagi Bu. Oke. Okay.
Selamat sore dari pelataran Ubud. Selamat menyore. Kita mau ada ABG aku. Kita mau menikmati afternoon tea dari pelataran Ubud. Menyenangkan sekali. Lebih senang lagi karena ada Mama Betty yang ada di situ. Hai Bli Chandra. Halo. Ibu Betty. Selamat menikmati afternoon tea. Mari kita ngopi. The coffee time. Oh. Wow. Gaya enggak? Wih. Oke, jadi sudah ada di The View Restoran di pelataran Ubud. Aduh, cakep banget. Benar-benar view-nya tuh depan, belakang semuanya cakep banget. Jujur, Mama Betty udah di situ tuh sama Manuel. Selamat malam, hai. Saya mau makan sampai malu, boleh ya? Terima kasih. View-nya benar-benar bagus banget. Jadi nanti kita breakfast sama dinner di sini. Hai Manuel. Oh ya, gak bisa diganggu ya. Ini bagus. Ibu Betty mau dinner apa? Ya kalau mau dinner gak bisa diganggu. Halo. Cheers dulu ya. Cheers. Jadi mama itu kalau cheers kan harus eye contact. Tapi mama kelamaan jadi gini. Dilihat. Cheers. Oma lagi kan sama opa tuh jadi nangis deh. Jangan dipikirin terus. Aku tuh spirit. Itu rohnya opa. Masih ada. Kamu kok ngomongnya pinter banget sih? Kamu ada opa ya di kamunya? Pinter deh ngomongnya kamu. Rohnya opa masih ada di sini. Spiritnya opa. Eh, Pak Tia ya. Aku udah berdoa. Pak Tia nih ya. Makan gini nih, ngupasnya. Sampai besok. Soalnya pakai garpu. Cuminya. Enak mana? Ada cumi, udang, sama jagung. Lagi. Menyenangkan banget deh. Jadi kayak jumpa fans gue di sini. Hai Ibu, apa kabar? Selamat pagi. Cantik banget kebayanya. Iya. Selamat pagi. Iya, bagus banget. Pagi, semoga lancar besok, Bli. Terima kasih. Penasaran. Berapa ini? 10.000. Cobain Ekton. Sendiri aja dia. Enak banget kalau. Buruknya enak ya. Kita ada di mana, Bli? Di tempat rumah ke Kerajaan Pliatan. Jadi ada hubungan juga dengan Raja Ubud. Oh, gitu. Jadi ada bersaudara. Jadi masing-masing desa itu ya memiliki puri, itu istana raja. Jadi puri itu istana, pura itu tempat ibadah. Tempat ibadah. Nah, sekarang kita ada di puri. Puri Pliatan. Puri Pliatan. Kita boleh masuk ke dalam, boleh. Bli? Wah, senang sekali. Mama mau apa? Mau croissant coklat. Mana ya kristal itu? Good morning, selamat pagi. Hari ini yang buatin dari pelataran Ubud. Breakfastnya request jus sayur. Bukan Siti yang bikin. Jadi gak berisik hari ini. Yang ada Bu Betty lagi breakfast. Isinya pak choy,
sama pineapple. Udah itu doang dua. Oh. Pakai sambal mata, Mang. Aku tadi minta pakai sambal mata. Enggak. Di Bali kan kalau nggak sambal mata tuh aduh kurang. Melukat itu untuk pembersihan diri dari dalam sama hati dan rohani. Oh. Ya. Jadi kalau ada pikiran yang nggak bagus bisa dibersihkan di sana. Oke. Ya. Seperti itu. Makanya kalau kita datang kami ke puranya harus bersih. Harus bersih sebelum sebelum melukat harus mandi dulu. Nanti di sana kita dibersihkan kembali. Setelah itu satu hari ini nggak boleh keramas. Kalau mandi biasa, keramas saja jangan. Okay. Cuci muka boleh, jangan keramas. Yep. Ya. Silakan Gek Yunita. Kami siap melukat. Sudah siap, Manuel? Siap. Mantap. Mantap. Terima kasih, Bli, dibantu. Sama-sama. Gek, makasih, Gek, dibantu pakai kain. Mama udah siap? Siap. Let's go. Let's go. Seperti orang Bali ya, langsung ya. Berasa beda. Asik. Bu Betty, sudah siap? Siap. Ini pura yang sudah pura beji yang sudah ratusan tahun. Baik. Ini milik kita. Dari Desa Pliatan. Milik Desa Pliatan. Oke sayang. Namanya offering atau canang, ini selesai blessing, bisa ditaruh di samping tempat tidur. Sebelah? Sebelah kiri boleh, kanan boleh. Okay. Jadi kan untuk karawiste, itu namanya karawiste yang pakai alang-alang, seperti yang ibu pakai. Ini? Ya, ya. Itu tanda bukti sudah pembersihan. Oh. Jadi nanti bisa taruh di atas ini, taruh di samping tempat tidur. Jadi yang ditaruh di atas ini hanya? Karawiste, semua karawiste. Karena satu hari. Itu ini kan? Ya, ini. Semuanya taruh di sini? Ya, ya, taruh di sini aja. Baik. Five minutes later. Oh, benar-benar ya, duh. Mama di seberang. Selamat pagi dari kami bertiga, Manuel, aku Mama Indi dan biang aku Mama Betty. Kita menikmati, we also enjoying our floating breakfast. Manuel yang Indonesian, Mama yang American, aku yang healthy. Enjoy, thank you. Pelataran Ubud. Makasih Didi, kau bawa Mama kebahagiaan. Makasih sayang, makasih Tuhan Yesus, makasih. Berkatlah kami selalu berkatmu Tuhan. Aduh Mama, Mama. Berkatnya terus, bertindih bertambah ya Mama. Amin, amin. Aduh, doa ibu tuh mesti gue. Sehat ya. Amin kan. Amin Tuhan, amin. Mama begitu. Kok Oma begitu? Ya Oma lagi senang diajak sama Mama kesini. Biar kita dapat hujan berkat terus. Terus Oma jadi terharu gitu nak. Amin. Udah Mama makan aja kerasangnya terkena air. Mama udah. Mbak Ayu, selamat pagi. Terima kasih sekali sudah bantu ngurusin, jagain
nambah lagi. Terima kasih, sehat-sehat ya Mbak Ayu ya. Matur untuk semua. Kita mau menikmati lunch. Kali ini lunchnya berbeda tempatnya. Yuk. Lucu banget ya, Mam. Romantis. Iya, kita romantis bertiga. Kita mau beli lagi. Aduh, ya, seger banget. Iya. Seger lihat dari warnanya. Asli kan fresh juice ya, beli. Siap. Oke. Hari ini kita mau menikmati lunch yang beda. Kita di set dan disiapkan di mana, beli? Pelataran Ubud di Paidis Deck. Kayak gimana sih? Ini nih. Manuel, kita coba lunch yang beda nih, disiapin sama pelataran Ubud Bali. Wis. Ada apa nih? Ada fresh juice, ada buah-buahan. Oh my gosh. Wow. Kayak piknik basket gitu ya, Bli? Iya, benar itu. Wow, luar biasa. Sampai ada dessert. Salah juga. Serve very well. Terima kasih sambil banyak. Ada sambal mata. Lovely. Manuel, Mama sama Tia sama Oma mau ke pasar Ubud. Mana mau sama Mama atau mau sama Om Helga? Ih, bonyol ya. Terima kasih. Matur suksema. Beli Gusti, makasih banyak. Thank you ya. Dadah, sampai ketemu lagi. Bye.